semoga semua menjadi satu dalam kasih persaudaraan. Doa dan harapan inilah yang telah meneguhkan dan menuntun karya pelayanan Pater Lamber Lalu Namang SPD selama 20 tahun berkarya sebagai imam. 25 tahun berkarya sebagai imam. Maka dalam perayaan ini kita juga patut bersyukur atas anugerah agung Tuhan yang kini nyata sebagai berkat dalam diri imamnya, Pater Lamber Lalung SPD, yang merayakan perak imamatnya. Sukacita kita menjadi penuh karena saat ini Bapak Uskup berkenan hadir di tengah-tengah kita untuk memberkati gebela ini, agar kita dapat menggunakannya untuk berdoa bersama, merenungkan sabda Tuhan, serta membawa kurban. Romo Dekjen dan Romo Sekjen yang berbahagia, Pater Lamber Lalung Namang SPD, seluruh umat Allah yang hadir pada kesempatan ini yang penuh sukacita hendak memasuki rumah Tuhan ini, atas nama seluruh umat yang berlelah selama ini, atas nama semua mereka yang berkehendak baik di tempat ini, saya dengan rendah hati memohon kepada Yang Mulia Bapak Uskup untuk berkenan menandatangani prasasti ini dan membuka selubung patung Santo Paulus, pelindung stasi ini, dan berkenan pula memberkati gedung kapela ini. Penandatanganan prasasti. Silole. Mari kita tepuk tangan dengan meriah. Penarikan selubung patung Santo Paulus. Kita semua tepuk tangan. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah. Kita akan merayakan Ekaristi dan memuliakan Tuhan Bapa kita. Termasuk Yeah.
akan kami ia menerima untukmu sampai halang. Bayatena panama sare-sare. Libu jaga kami di kenuka mata nolo oro inae. Di Atawolo saya jadi teringat orang tua di Medan, di Batak sana, jauh-jauh ke Medan tapi hatinya di Atawolo. Terima kasih, ini anak Atawolo ini. Meyakena jaga kami di kenuka mata ono-ono hinae. Oh ayai Santana Hijaz, mewakili umat dan masyarakat. Ini lagunya lagu lama, syairnya yang baru, tarinya dimodifikasi, dan syair ini dalam bentuk pantun dengan tujuan yang pertama, syukur bersama atas pemberkatan Gereja Santo Paulus Atawolo. Yang kedua, kami ini juga kakak dari umat di Stasi Lawokurang. Kapela Lawokurang sudah kemarin tahun. Sekarang ke Lusilame Atawolo. Kami di pertengahan. Inilah, pikir-pikir di situ. Karena kami satu desa. Yang ketiga, apa yang sampaikan untuk harapan itu asalmu dari Lawokurang, besar di Atawolo, tapi dulu penduduk Nubaharaka. Hanya itu yang kami akan pentas, dan silakan kita ikutin gerak yang dimodifikasi dan syair dari pantun yang memaknai warna apa yang kami maksudkan ini. Terima kasih.
Hey,
Demikian berakhirlah dan lagu dari umat masyarakat Stasi Tritunggal Santana Wejai Desa Bahaga. Sampai jumpa.
kasih.